mereka tidak marah dan menyaksikan orang beriman itu, melainkan kerana mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Marilah sidang hadirin warga mabak sekalian, kita menyemarakkan semula semangat jihad yang sudah lama malak. Kita soroti semangat Badal Al-Kubra. Kita canangkan sutikan Ramadan yang merupakan bulan jihad dan tajnid, iaitu ketenteraan, agar dengan itu musuh-musuh kita akan beratus kali fikir sebelum membuat apa-apa tindakan ke atas kita sebagai umat Islam Muslimin yang rahmat Allah sekalian. Bersempena hari Lebaran ini, marilah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk rakan-rakan perjuangan kita yang sedang melaksanakan amanah di bumi, khususnya kita di bumi Lebanon ini, dan sahabat-sahabat kita yang sekarang ini berada di Saudi Arabia dan juga sekarang ini berada di Filipina.